kabut, di mana kabut tersebut adalah campuran dari uap air dan asap. Karena seperti kita ketahui, untuk wilayah Rin sendiri terdapat 87 titik hotspot. Untuk asapnya berasal dari mana sendiri, itu dari Riau juga terdeteksi, yaitu di daerah Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir cukup banyak titik asap. Sedangkan untuk wilayah Sumatera sendiri, untuk Sumatera Selatan juga banyak titik hotspot, dan sedangkan angin kita berasal dari arah tenggara